Guys, kita ketemu lagi di channel Beta Sian bersama gue Panji. Nah, di sebelah gue ada Mas Tubagus. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih dengan Mas Tubagus tentang gimana, kalian udah tahu belum tentang ikan dewa? Nah, di sini Mas Tubagus mau sharing sedikit ilmunya buat kita semua yang mau tahu, baik itu ikan dewa itu apa sih? Halo teman-teman, nama saya Tubagus. Saya yang mempunyai Rancamaya Masyir Farm. Oke Mas Tubagus, awalnya Mas Tubagus, ini kan kita bicara ngomongin ikan dewa ya? Iya betul. Nah, ikan dewa ini awalnya Mas Tubagus tuh tahu dari mana ikan dewa? Saya tahu dari, lihat dari TV gitu kan istilahnya. Lihat dari TV-nya itu ngebahas ikan tentang dewa, ikan dewa, kebahas ikan dewa itu di daerah pedalaman Kalimantan. Oke. Nah kebetulan keponakan saya kuliah di perikanan, dan dia KKL di apa perikanan ikan dewa. Nah menurut saya ini kan suatu kebenaran banget, kebetulan gitu kan istilahnya. Kenapa saya dengan penasaran itu, kenapa nggak ikut coba kesana main-main gitu kan istilahnya. Lihat dulu gitu ya. Lihat dulu gimana cara itu-itunya, gimana lah perkembangannya atau zat apa aja ya gitu kan, kandungan apa aja yang terkandung dalam ikan dewa tersebut. Oke. Kalau itu kan awal ketertarikan ya teman-teman. Kalau boleh diceritain sedikit, ini singkat aja gitu ya buat teman-teman yang menonton. Ikan dewa tuh aslinya asli ikan Indonesia atau ikan impor sebenarnya? Sebenarnya ini ya asli ikan Indonesia. Ikan tersebar apa? Dari Pulau Kalimantan. Oke, Kalimantan. Sumatera juga ada dan Jawa juga ada. Jawa juga ada. Jadi di luar tiga pulau itu nggak ada ya? Nggak ada, belum ada, nggak ada. Belum ditemuin, belum ditemuin atau belum ditemuin. Ya. Terus kemudian tadi kan kita udah diceritain ya sekilas pertemuannya Mas Tubagus dengan ikan dewa. Terus itu awal pertemuannya itu. Terus tapi apa sih yang membuat Mas Tubagus ini tertarik gitu ya, mau punya usaha budidaya? Ini budidaya termasuk pemijahan ya? Pemijahan. Termasuk pemijahan itu. Apa yang apa ya? Apa yang melatar belakangi gitu? Artinya kalau kita bicara teman-teman ya, kan ikan ini nggak ngetop ya. Kalau saya ya, maksudnya sebagai orang awam yang baru belajar juga gitu tentang ikan hias atau ikan konsumsi baru dengar. Nah, apa tuh jadinya? Kenapa sih bisa tertarik dan akhirnya memutuskan untuk buka usaha peternakan ikan dewa ini? Yang pertama saya tertarik itu dengan kandungan gizinya. Ini kenapa ini gizinya tinggi gitu kan, istilahnya bisa mengobati atau apa gitu kan. Yang kedua nilai ekonomisnya lumayan lah. Nilai ekonomis lumayan. Iya. Harganya kalau yang saya tahu ya, kalau ikan hias, ikan hias, ikan konsumsi itu kan umumnya yang kalau di ibu-ibu ini ya, di betul. Daerah rumah saya itu kan ikan gurame. Berarti ini harganya di atas ikan gurame. Di atas ikan gurame. Di atas sedikit atau di atas jauh? Di atas jauh lah. Di atas jauh ya. Iya. Kenapa bisa mahal? Karena kandungan gizinya beda dengan kandungan ikan gurame gitu kan. Ini semacam kayak zat albuminnya tinggi, bisa untuk mengobati kanker atau apalah gitu kan istilahnya. Mungkin singkat biar teman-teman juga tahu. Apa ini? Tadi kan ngomongin albumin ya. Albumin itu apa sih? Zat yang terkandung dari ikan ini. Dia bisa buat obat juga. Pengobatan kan kalau dulu biasanya ini kan disebut juga ikan makanan para raja. Oh, ikan para raja di ya, Kalimantan ya? Di Kalimantan ya. Di Sumatera atau apa gitu. Oh, kan. Oh, cuman raja nih. Mungkin juga cuman makanan para raja. Dulu itu habis perang atau apa, mereka itu dikasih makan ikan dewa ini. Biar perang lagi? Bukan masalah apa. Cara pengobatannya jadi cepat gitu kan, penyembuhan untuk pemulihan. Penyembuhan luka. Nah, itu. Gitu ya. Itu luka fisik ya. Kalau luka hati enggak kan? Enggak ya. Enggak ya. Kalau luka hati. Enggak. Teman-teman kalau luka hati enggak bisa. Enggak, kalau untuk di daerah Sumatera, Padang atau Batak gitu kan, ini untuk ikan adat gitulah. Untuk acara-acara tertentu. Ya, okay, betul. Berarti harusnya sih nilai ekonomisnya sangat tinggi ya. Ya. Apalagi bisa hanya digunakan ya. Ya. Mungkin dulunya hanya digunakan untuk acara-acara tertentu gitu kan. Oke, kalau dari pengalamannya Mas Tubagus gitu ya, dari tahun 2016 ya. 2016. Oke. Apa sih tantangannya?
tantangannya dari, kita bicara dari ini dulu deh, dari memelihara atau dari mulai mijahnya, ada yang berbeda nggak, ada yang spesifik tantangan yang berbeda dibanding ikan-ikan yang lain? Ya pasti ada lah, ini kan ikan alam, mm-hmm, yang mesti mijahnya kenuan apa airnya mesti jernih gitu, mm-hmm, kan ini kalau misal di alam dia mijah pasti naik ke hulu, mm-hmm, nah okay, kita bagaimana cara untuk adaptasi ikan dari alam kita apa adaptasikan ke kolam, wadah kita tuh supaya menyerupai kontur alam seperti apa, oh, gitu kan istilahnya. Oh makanya ini ikan seringkali disebut salmonnya Java. Iya betul. Karena dia hidup di hilir, tapi udah mau mijah dia pindah ke hulu. Mau kawin ke hulu. Iya. Oh ya ya ya. Nah buat temen-temen tuh yang belum tahu, ini ikan mirip banget gaya hidupnya kayak siklus hidup gaya ikan salmon. Teman-teman kita lanjut diskusi nih, ngobrol-ngobrol santai sama Mas Tubagus. Kalau gue ngeliat ini ikan kan keren gitu ya, keren, keren banget nih ikan. Jujur sih, ini harusnya nggak, jangan jadi ikan konsumsi aja, tapi juga ikan bisa jadi ikan hias nih. Buat boleh nggak dibagi nih, dibagi sedikit cerita gitu ya. Gimana sih tentang ikan ini? Kalau gue pernah dengar itu dia agak sedikit berbeda pertumbuhannya. Artinya mungkin secara teknis biologi ya gue kurang paham ya teman-teman. Cuman katanya sih sedikit berbeda dengan ikan-ikan lainnya. Kita boleh dibagi informasinya Mas Tubagus. Sebenarnya ikan ini sama aja, cuman cara pertumbuhannya dia berbeda dengan kayak ikan-ikan biasa. Dari larva gitu kan istilahnya, kalau larva kelihatan masih bening. Nah pertumbuhan ke 2 cm ke 3 cm itu masih terlihat ada bintik hitam di belakang. Nah baru ke atas masih mungkin besar itu dia sisik dulu. Yang diutamakan sisik dulu, udah ke sisik baru pertumbuhannya baru ke panjang. Nah udah ke panjang baru ke bobot gitu kan istilahnya. Okay. Jadi kan beda sama kayak ikan mas. Kalau ikan mas yang lain kan pertumbuhannya sama gitu kan. Dari panjang sampai bobot itu kan samalah gitu. Kalau ini kan beda gitu kan istilahnya. Kalau apa namanya sejauh ini ya, ya yang peminatnya nih yang ketemu Mas Tubagus, umumnya itu mereka pelihara ikan ini untuk konsumsi atau sebagai ikan hias? Macam-macam sih. Macam-macam ya. Ada juga untuk hiasan, mm-hmm, ada juga untuk dia pelihara sengaja untuk konsumsi, mm-hmm, ada juga sengaja beli yang ukuran konsumsi buat acara adat atau apa gitu kan. Oke. Okay. Acara adat berarti yang beli banyakan orang Batang, orang Sumatera tadi ya, Sumatera, ya, orang Kalimantan. Batang. Karena kalau di Jawa, tapi bener ada ini di Jawa ya? Ini Jawa ada. Ya maksudnya, gue orang Jawa gitu ya, tinggalnya di Jawa gitu lama, tapi baru dengar. Lucu juga ya, orang Jawa baru tahu ada ikan ini di Jawa. Kalau di Kuningan kan ada tuh, mm-mm, ikan dewa, berenang sama ikan dewa kan, mm-mm, istilahnya ikannya tuh ikan ini, ikan ya? Itu ini kayak ikan, oh, ini itu kan sakral gitu kan istilahnya kalau di sana. Okay. Makanan raja-raja Jawa dulu lah, Cirebon. Berarti gitu kan. Ada mungkin di beberapa tempat ada yang dikeramatin gitu. Ada, nah, ada kalau di Kuningan ya? Kan dikeramatin itu, oh, kan kolam renang ya? Cibulan dikeramatin, oh, ikan, okay, ini. Oke, okay, kalau dari sekarang kita cerita nanya tentang ini nih, apa di pelanggannya itu peminatnya di tempatnya Mas Tubagus udah pernah kirim kemana aja? Selama ini saya kirim ke Kalimantan, padahal daerah ini kita kirim ke Kalimantan, mm-hmm, ke Jambi, okay, Sumatera, sekitar Pulau Jawa aja gitu kan istilahnya. Jadi tiga pulau itu ya? Tiga pulau. Kemarin ada kiriman ke NTT juga pernah. Oh, pernah. Pernah ke NTT, Makassar, lumayan banyak lah. Nah ini berarti teman-teman nih yang nantinya yang lagi nonton nih, yang lagi nonton mungkin boleh nih di share juga buat teman-teman sekitarnya supaya kita orang Indonesia nih tahu ada ikan ini gitu ya, bisa di share nih karena ada YouTube bisa dari Sabang sampai Merauke, jadi bisa tahu semua. Siapa tahu ikan ini bisa jadi lebih memasyarakat gitu kan, jadi juga mungkin Mas Tubagus nanti bisa membagi ilmunya kelak gitu ya buat teman-teman yang mau belajar mijah ternak juga, jadi sehingga ikan ini semakin dikenal tidak hanya sebagai ikan ikan hias, ikan tapi hias juga sebagai ikan konsumsi. Kalau kita pelihara ikan ini apa aja sih yang mesti disiapin? Yang
pertama sih pasti jelas kolam lah. Kolam ya, kolam. Berarti akuarium nggak bisa ya? Bisa sih, kalau untuk hiasan-hiasan aja akuarium bisa lah. Bisa. Cuman pertumbuhannya agak lambat aja kalau di akuarium, kalau di tank gitu kan. Kalau pengen cepat sih tetap aja di kolam gitu kan. Mm-hmm. Yang pertama mesti air jalan gitu kan istilahnya. Nggak bisa kayak ikan lele air berhenti atau kan istilahnya. Kayak gurame gitu nggak bisa ya? Gurame nggak bisa. Berarti nggak cocok ya sama gurame. Soalnya ikan ini membutuhkan oksigen yang tinggi gitu kan istilahnya. Mm-hmm. Karena ini udah biasa ikan air arus deras, jadi kadar oksigen yang dia konsumsi tinggi gitu kan istilahnya. Model kayak ikan mas ya. Ikan mas gitu kan istilahnya. Kalau pemberian pakan sehari berapa kali Mas Tuh Bagus? Kalau maksimal sih sehari dua kali gitu kan, sehari pagi sama sore. Oh, irit juga ya. Irit juga sehari dua kali. Kalau lebih pengen maksimal sehari tiga kali lah sama kayak nah gitu kan. Kalau mau kenyang ya. Mau kenyang. Kalau mau kenyang. Sama kayak orang dong berarti kalau mau kenyang sehari tiga kali. Gitu berarti pemberian pakan itu di pagi hari. Pagi hari sama sore hari. Sama sore hari. Ya, sore hari udah matahari redup. Oh, redup. Belum, jangan terlalu gelap, redup-redup sekitar jam 4, jam 5 lah sekitar segitu. Terus kalau dari temperatur air nih ada keperluan yang spesifik enggak buat ikan? Enggak, kalau keperluan suhu air yang spesifik mungkin hanya untuk di breeding aja. Mm-hmm. Karena ini kalau ini kan dari alam. Mm-hmm. Kalau dia mau mijah naik ke hulu. Mm-hmm. Nah, di hulu kan otomatis suhu air kan rendah gitu. Okay. Kan istilahnya. Lebih dingin ya. Lebih dingin. Nah, untuk pemijahan di sini untuk breeding atau pemijahan kita harus menyesuaikan suhu yang seperti alam. Oke. Okay. Kalau untuk pembesaran sih kayak normal ikan mas-mas biasa gitu kan. Kalau suhu hangat pertumbuhan juga lebih cepat gitu kan. Berarti, istilahnya. Kalau tadi suhunya berbeda temperatur air itu di kisaran berapa kalau yang itu tadi di hulu tuh? Paling nyakal 18 sampai 20 gitu. Oh, 18 20. Berarti kalau mau mijah di akuarium harus pakai chiller dong ya. Chiller. Harus pakai chiller. Kayak aquascape. Kayak aquascape ya. Waduh. Berat juga. Itu terus juga kalau kita dari inilah kita bicara siklusnya ya, dari mijah sampai dengan panen itu berapa lama? Kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Dengan bobot di angka 700 sampai 1 kilo lebih. 700 sampai 1 kilo lebih. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, biasanya kalau dijual hitungannya per kilo atau per gram? Tergantung. Tergantung. Iya, kalau bibit kita jual per ekor. Oke, per ekor. Kalau untuk ukuran konsumsi kita jual per kilo. Oh, per kilo. Kalau berarti kalau bibit itu hitungnya per senti kali ya. Senti. Pakai ukuran ya, ukurannya betul. Senti ya. Besaran senti, tapi kalau udah konsumsi 700 gram sampai 1 kilo 500 gram lah udah mulai masuk ukuran udah konsumsi. Masuk, oh ya. Masuk konsumsi ya. Konsumsi. Boleh di share gak tuh kira-kira berapa sih yang harga rata-rata? Harga di red kita rata-rata di angka 700 sampai 750. 700 sampai 750 ribu per kilo. Per kilo untuk yang konsumsi. Konsumsi. Yang membedakan 700 sampai 750 apa tuh? Jenisnya kah? Bukan jenisnya, ukuran. Itu kan ada istilahnya semakin berat ikan ini semakin mahal. Oke. Okay. Kalau di angka 1 kilo 2, 1 kilo 3 gitu kan istilahnya masih di angka 700 gitu kan. Mm-hmm. Kalau udah 1 kilo up kita pukul rata di atas harganya 750. 750. Misalkan kalau 2 kilo ya 750 dikali 2 per okay. ekor gitu per kan ekor. Ya. Oke. Okay. Kalau yang gua tahu ya, kalau ikan ini kan ada beberapa jenis ya. Ada beberapa varietas ya. Bilang varietas bukan? Varietas. Varietas ya. Kalau varietas itu yang ada di Indonesia tuh ada berapa? Setahu saya varietas di Indonesia itu ada 4. Ada 4. Mm-hmm. Yang pertama Torsoro, Torsoro, Tortombroides, oke, okay. Tor Doronensis sama Tor Tambra. Oke. Okay. Oke, okay, namanya susah-susah ya. Ya ingat tadi apa Tortoro ya? Torsoro. Torsoro tuh nggak salah. Nah, yang ngebedain secara biar gampang nih ya. Gitu. Kalau gue ngelihat ikannya itu apa yang ngebedain paling gampang? Dari bentuk tubuh gitu kan istilahnya. Bentuk tubuh. Kalau Torsoro itu agak bulat. Nah, kalau Tortombroides kan agak tinggi kayak lebar gitu kan. Sama dari kalau pengalaman saya sih dari jumlah sisik gitu kan istilahnya. Kalau Torsoro dari jumlah sisik. Dihitungin gitu.
ya kalau kelihatan gitu kan istilahnya ada berapa baris. Kalau Torsoro itu jagoan ini. Wah, belajar. Hitung sisik. Sama-sama belajar. Bukan masalah hitung sisik jumlah keseluruhan ya. Dari atas sampai ke bawah gitu kan istilahnya. Oh, oke. Dari cuman tingginya aja gitu kan. Kalau Torsoro biasanya tuh 6 baris sampai 7 gitu kan. 6 istilahnya. Sampai 7 baris. Kalau Tamroides 7 7 lah, enggak mungkin. Tujuh. Pasti 7 gitu. Belum pernah lihat tuh Tamroides ya. Tamroides. Sama yang paling jelas itu kelihatan dari bawah dagu. Ada kayak jenggot. Ah, semacam jenggot. Cuma kalau Tamroides itu bibirnya agak tebal gitu kan. Oh, ada cuping. Seksi dong bibirnya kalau tebal. Kalau ada jenggot itu jantan betina ada jenggotnya dulu. Enggak sama, ada tetap. Ada jenggot ya? Ada jenggot. Tetap. Berarti kita bukan ikan bukan ikan dewa. Yang ini ada jenggot, ini enggak ada jenggotnya soalnya. Gitu. Tapi kalau dari sisi warna, kalau kita lihat dari aspek warna, ada perbedaan nggak dari keempat ikan itu? Adalah jelas. Kalau Tamroides gitu kan agak ke biru-biru. Agak ke, biru-biru nih yang kayak banyak di sini ya? Ya. Oke. Terus? Sama Torsoro juga sama, cuma agak bentuknya bulat. Gitu biru kan. Juga, biru, tapi agak bulat. Ada ke hitam-hitam. Agak ke hitam-hitam. Ya, betul. Terus? Kalau Tordoronensis full biru gitu kan? Full biru. Full biru. Cuman bedanya cuma nggak ada cuping gitu aja istilahnya. Cuping tuh? Yang ini. Janggut itu kan? Oh itu tadi jenggot tadi. Iya betul. Oke. Terus yang terakhir warnanya? Apa tortamra putih gitu kan putih. Istilahnya di sini ada yang warna putih ada tapi di sebelah sana ya? Nah, nanti mungkin bisa dilihat sama teman-teman ya di segmen berikut ikannya tuh biar bisa ngeh nih tadi yang di Mas Tu Bagus ceritain. Kalau ini Mas Tu Bagus, kalau ada teman-teman nih yang nonton videonya di sini mau belajar melihara ataupun mau belajar ternak, boleh nggak belajar sama Mas Tu Bagus? Boleh banget. Kita sangat apresiasi kalau misalnya ada orang untuk mau belajar ke sini. Bisa datang aja ke sini langsung. Bagaimana cara breeding atau apa pembesaran. Kita selalu welcome kok untuk orang yang mau belajar tentang ikan ini. Oke. Kalau tempatnya Mas Tu Bagus sendiri ada di mana nih? Kita sekarang ada di mana? Kita sekarang ada di lereng kaki Gunung Salak di Cijeruk. Di Cijeruk ya. Terus kalau sekarang kan udah zamannya udah online-online ya, semua nih. Betul. Ada nggak media sosialnya dari Mas Tu Bagus? Ada, kita punya Instagram, namanya Rancamaya _ Mahsyir, sama kita juga punya web torsoro.com. Torsoro.com. Iya betul. Jadi ya teman-teman yang mau belajar, mau tahu lebih banyak tentang ikan dewa, bisa kontak langsung sama Mas Tu Bagus atau mungkin langsung datang ke tempatnya. Oke, sekarang sebagai penutup kali ya dari singkat obrolan kita siang ini, apa sih mimpinya Mas Tu Bagus bersama ikan dewa ke depannya? Mimpi saya bersama ikan dewa itu ingin apa? Satu, melestarikan ikan ini karena di alam sudah mulai susah. Yang kedua, ini tuh untuk ikan konsumsi masyarakat semua gitu kan, semua kalangan. Untuk saat ini kan yang mengkonsumsi ikan ini masih kelas menengah ke atas. Mm-mm. Karena harganya emang udah lumayan. Mm-mm. Gitu kan istilahnya. Justru yang mengkonsumsinya menengah ke atas. Dan yang tahu manfaatnya hanya untuk masyarakat menengah ke atas. Nah okay. Untuk kedepannya saya tuh pingin masyarakat kalangan di bawah itu pun bisa menikmati apa yang hasil apa kandungan dari ikan ini gitu kan istilahnya. Oke okay. Berarti sih pesan yang disampaikan sih cukup jelas ya. Harusnya sih teman-teman yang mau belajar nih harus disegerakan nih belajarnya. Gimana caranya ikan ini, kalau kita kilas balik sedikit dari ceritanya kan, harganya itu relatif untuk menengah ke atas ya. Oke, kalau untuk bisa dinikmati oleh semua orang, rasanya sih harus makin banyak ya, makin orang banyak yang melestarikan nah, ikan ini ya sekali. Apalagi ya? Kan di alam udah mulai susah gitu kan. Apalagi tor udah dilindungi lah istilahnya dilindungi. Kalau untuk daerah Kalimantan lah sebagian udah ada yang dilindungi. Sebagian udah dilindungi ya. Iya, betul. Nah, teman-teman, sekian pertemuan singkat kali ini hari ini bersama Mas Tu Bagus. Jangan lupa di-like dan share Betasian. Oke? Dan jangan lupa tuh kunjungin Instagram sama webnya Mas Tu Bagus. Dah. Ya,